tapi bukan ngerampok, bukan nyopet, jambret, sama metik motor orang. Caranya seperti apa Bang Apoy? Sedekah. Sedekah yang gimana Bang? Lu punya duit? Lu kasih duit sama orang butuhin. Kalau gak punya duitnya Bang? Iya kan? Gimana kalau kagak punya duit? Tetap ngasih? Karena sedekah yang paling mantap itu di saat kita gak punya duit. Kalau sama sekali gak punya duit, ada pilihannya tuh. Lu senyum sama orang lewat, sedekah. Ada sampah, ada ranting di jalan lu pungutin, sedekah. Lu nasihatin orang, lu sholat, lu puasa, lu baca Quran, sedekah. Tapi pada saat lu nasihatin, lu jangan ngerasa sok yang paling benar ya. Karena siapa sih kita? Yang benar cuma Allah. Iya Bang. Jangan gampang-gampang begitu aja bilang lu gak benar, lu dosa. Lu gak bener. Siapa tahu kita yang gak bener, ya gak? Karena Allah yang paling bener. Iya. Ada gak ada duit? Sedekah. Cakep. Nih sedekah sama gue. Lu kamu doa apa? Jadi bukan pesugihan ya? Bos! Jangan. Musyrik. Ya, warung. Saya mau ngambil gula ke dalam. Iya. Salut. Pak Tur. Pak Tur. Masih banyak ini dulu. Sepeda kagak ada. Kemana aki-aki ya? Pak! Wi, maaf gua ganggu ya. Lu ngeliat laki gua gak, Wi? Mau tahu aja apa mau tahu banget. Wi, gue serius ini nanyain laki gue. Lu ngeliat enggak? Saya bercanda. Bercanda lu. Heh, gue nanya bener-bener nih. Gue lagi nyari laki gue. Lu ngeliat kagak? Makanya kalau punya suami itu jangan diomelin. Punya suami itu dihargain, dihormatin. Kalau mau ngomel sama bakwan apa mendoan aja sana. Biar gorengannya tambah gurih, tambah renyah. Diam lu! Lu nanya bener-bener lu. Ngoceh aja lu mulut lu. Eh, lu pakai nasihatin gua. Emang lu udah pernah punya laki? Pakai nasihatin gua. Belum pernah kan lu punya laki? Langsung tahu deh lu. Pake nasihatin gua. Tambah! Tukang ngomel. Suaminya gak ada dicariin. Suaminya ada diomelin. Diam! Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah kami kesehatan. Amin. Berikanlah kami rezeki yang halal, thayyib dan berkah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah dan fitnah. Amin. Ya Allah, jangan kau berikan ujian kepada kami di mana kami tak mampu menghadapinya, ya Allah. Amin. Ya Allah, sekiranya engkau menguji kami, berikanlah kami kekuatan sebelum ujian itu datang kepada kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya engkau memanggil kami, panggil kami dalam keadaan kami husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Leli, mau nganterin makanan siang buat Bang Jenggot, Bang Bondan? Oh, silakan, Le. Mari Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, apa yang nanya lo? Nanya lo, pelakuannya. Jadi gue cabut dulu ya. Tetap on the sky dan on the bright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Lo lagi sakit digodain. Assalamualaikum. Salam. Bang, makan siang. Mau makan sekarang? Boleh tuh. Udah dateng aja lu, udah mau masak. Udah mateng apa? Udah. Bisa, Bang. Apa telur lu? Iya, telur, Bang. Wah, mantep ini. Sekarang abang, men. Isio mama. Jenggot. Kau keren sekali, eh. Makan saja didampingi oleh majikan. Apa lu, Man? Maaf, maaf. Dampingi nyonya maksudnya. Saya bercanda saja. Baru begitu mata sudah nyala sampai. Makan yuk, bareng. Lanjut saja. Saya mau beli nasi bungkus. Eh, serius gua? 2.000 mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi nih? Iya, ini nasi. Lu sekalian makan gak? Udah, abang aja makan. Siu mama, siapa mau patungan buat makan siang? Ayo. Lauknya ayam apa perkedel, oke? Okay? Tidak cukup. Dadar telur pakai kerupuk, jangan pakai lama. Kenapa mengong? Pelan-pelan, nanti saya lupa. Bang! Sabar ya Bang Gondrong. Sabar ya dong. Maaf ya semuanya ya. Oke. Sikwar dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah pada selesai sholat zuhur ya? Udah. Aduh. Start lagi saya. Tapi Bu Ani sama Habibah belum pada beli makan siang kan? Ini saya bawain. Aduh, gak usah repot-repot. Apa-apa, sama saya ngerepot kok. Jadi kalau gitu saya sholat zuhur dulu. Iya. Jangan lupa ya, langsung dimakan. Ntar kalau dingin gak enak soalnya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Iya. Bah, nih, buat kamu. Makasih ya, Bu Ani.
Ih, jangan ke saya bilang makasihnya. Ke Bima, kan dia yang beliin. Keren ya. Udah ganteng, pinter, soleh, perhatian lagi gak pelit. Kurang apa lagi coba. Ya udah, saya balik dulu ya. Dimakan, terdingin gak enak, kata Bima. Iya, Bu Ani.